Kadang hidup itu tak pernah sesuai dengan apa yang kita mau. Yang kita rasa hanyalah sebuah fana dalam kebohongan. Tapi memang begitu adanya. Terlahir dalam keluarga ini tak pernah membuatku puas. Seperti terkekang oleh jeruji panas yang perlahan siap menusuk. Aku tahu hidup itu hanya sekali. Lantas, kenapa tak kita nikmati saja? Rina, serius ini buku harian ibu? Baca. Ini teman-teman kita berangkat. Mau kemana nih kita? Kita ke mall aja deh yuk, belanja-belanja. Stok baju gue buat pacaran gak habis nih. Soalnya aja yuk, ayo. Jadi kita sekarang mau kemana nih? Ke tempat makan biasa dulu ya? Jadi yuk. Eh, ngomong-ngomong kasuan mana deh? Ada di mobil. Oh. Terus gue duduk di mana? Teman-teman mau pesan apa nih? Gue sih biasa es cappuccino sama roti bakar. Yang lain gimana? Gue mau diet nih, nggak mau makan, minum aja deh. Gue sampein aja deh kayak Lola. Tapi ya lah sin lu pakai diet segala, badan udah kayak gitu juga. Ih jahat. Udah, jangan gitu ah, kasian. Gue juga mau diet nih. Nah, kalau dia pantas diet. Lihat berat badannya tuh, lu udah nimbang berat badan belum? udah, bisik banget sih kalian. Kenapa jadi ngomongin berat badan deh? Mendingan lanjut ngomong si Citra. Nah, bener tuh, si Citra. Ngelarang-ngelarang aku, tapi sendirinya kayak gitu. Selin. Sayang, kamu tau gak sih, aku tuh sayang banget sama kamu. Aku yakin hubungan kita ini bakal berakhir baik. Karena aku yakin banget sama kamu, dan aku sayang banget sama kamu. Iya, aku percaya. Aku juga sayang banget sama kamu. Setiap perkataan kamu tuh bikin aku senang. Tuh kan, ibu sama aja kayak aku. Dulu ibu hidupnya bahagia, sedangkan aku amit-amit deh. Kemana-kemana gak boleh. Mana-mana dilarang, dasar curang. Tapi penasaran. Kebahagiaanku terhenti sampai di sini. Aku benar-benar tidak menyangka kelanjutan dari hidupku akan seperti ini. Udah bilang orang tua lo belum?
Nah iya tuh, lo bilang orang tua lo kan nonton tuh tajir, terus sogong aja rektornya. Pasti lo gak jadi di DO. Gak bisa, tadi gue udah telepon mereka dan mereka bilang mereka udah gak mau bantuin gue lagi. Yaudah mereka malah nyalain gue. Karena mereka bilang mereka udah peringatin gue sebelumnya. Lo udah coba minta daftar kampus lain? Iya, nanti gue temenin daftar kuliah deh. Percuma, mereka udah gak mau biayain gue di tempat lain. Mereka bilang kalau mau gue harus biaya pakai uang gue sendiri. Gue uang dari mana coba? Lo nya juga sih yang salah. Udah deh, gue gak bisa bantu apa-apa. Lo jalan aja nasib lo. Mending lo coba ngomong sama Rio, mungkin dia bisa bantu. Kalian tega ninggalin gue di saat gue lagi kayak gini. Kalian anggap gue apa? Dulu emang iya lo teman kita, tapi sekarang lo cari aja teman yang lain. Sin, ayo cepet, lo jadi ikut mau makan gak? Lama. Ya deh. Dadah Rangga. Ya, tadi aku dapet ini dari rektor. Apaan ini? Apa? Kamu di DO? Kok bisa? Kan aku udah bilang, pinter-pinter bagi waktu. Kalau kayak gini kan aku yang repot. Terus aku harus gimana dong, Yang? Bantuin aku bingung. Sayang. Kalau kayak gini udah deh, kita jalan sendiri-sendiri aja. Loh, katanya kamu serius sama aku. Kamu serius sama aku kan? Itu kemarin, sebelum kamu di DO. Kalau kayak gini kan aku yang repot sama orang tua nanti. Udahlah, daripada ngurusin ini aku capek, aku ada urusan lain. Aku benar-benar menyesal karena aku yang tidak mendengarkan nasihat orang tuaku untuk rajin belajar. Pikirkan masa depan dan mengabaikan kehidupan muda yang fana itu dan selalu membuang-buang waktu berhargaku. Sungguh aku tak enak terus melarangmu menikmati hidup anakku. Mengingat dulu masa mudaku adalah kehidupan yang benar-benar kamu impikan. Tapi, jika saja ku biarkan kamu menjalani hari-harimu seperti aku, maka kamu akan berakhir sepertiku. Untung Tuhan benar-benar menyayangiku, sampai-sampai aku dipertemukan oleh ayahmu. Meskipun dia miskin, tapi dia baik, mau berjuang untuk hidup dan yang terpenting mau menerimaku apa adanya. Aku takut kamu tidak mendapatkan keberuntungan yang sama. Terserah kamu mau berpikir aku ini jahat, keterlaluan atau apa. Kamu boleh membenciku seumur hidupmu, sayang. Tapi setidaknya kehidupanmu akan lebih baik dari aku nantinya. Aku hanya mengharapkan kebahagiaanmu, nak. Jadi maafkan ibumu ini ya, yang terlalu galak mengurusmu. Rasya, Rasya, kamu di mana nak? Ibu bawa makanan kesukaan kamu nih. Kita makan sama-sama yuk. Mana ya tuh anak? Lagi main kali ya? Bukan Rasya, kamu kenapa? Rasya, apa yang terjadi sama kamu? Rasya, cerita sama ibu. Siapa yang jahat sama kamu? Maafin aku. Minta maaf kenapa sayang? Sama ibu, kamu gak ada salah apa-apa sama ibu. Aku udah fitnah ibu. Aku pikir ibu jahat sama aku. Ibu gak pengertian sama aku. Ibu gak adil. Tapi ternyata aku salah. Aku salah, bener-bener salah bu. Iya, itu ya. Ibu maafin kok. Udah gak apa-apa sayang. Ya. Emang ibu yang terlalu galak, tapi itu semua demi kebaikan kamu. Aku udah ngerti sekarang, Bu. Aku udah paham. Paham? Maksudnya? Sebelumnya aku mau minta maaf sama ibu kalau aku lancang baca ini.
Semoga hidup kamu jauh lebih baik dari hidup ibu ya. Ibu akan selalu mendoakan kamu, nak. Mendoakan yang terbaik untuk kamu.